berdasarkan update yang kita terima dari Pusdalop BNPB pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa poin. Yang pertama, Kepala BNPB bersama tim tadi siang tiba di daerah terdampak Kabupaten Lumajang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, yang langsung memimpin rapat koordinasi tanggap darurat bersama Gubernur Jawa Timur, segenap Forkopimda, dan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Dalam rapat tersebut, dan kemudian diupdate dengan laporan dari Pusdalop per pukul 17.30 ini, jumlah korban meninggal dunia terdata hingga saat ini berjumlah 14 orang. Mas minta tolong mas, mas sekarang ke atas kan mas. Berutu aja. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.